Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliah Muhammad, wartawan setamat TV TVPSS SMK Sultan Ahmad, Kuala Terengganu. Tanggal 8 Jun 2020 merupakan tarikh persaraan wajib bagi Cikgu Rosnani Osman. Beliau yang bertugas selama 27 tahun dalam bidang pendidikan adalah seorang yang sangat mesra dan sangat komited dalam setiap tugasan. Jadi, mari sama-sama kita saksikan video bingkisan kenangan-kenangan sempena persaraan Cikgu Rosnani Osman. Hanya ku hanyang tahu, aku mendoakanmu agar bahagia selalu di sepanjang hayatmu. Meski hanya untuk seketika, kehadiranmu menyentuh rasa. Kau terlalu bermakna pada hati dan jiwa. Kau insan istimewa yang berjasa. Terima kasih teman, harapan yang kau berikan. Terima kasih teman, doa yang dikirimkan. Terima kasih teman, harapan yang kau berikan. Terima kasih teman, doa yang dikirimkan. Terkilan di hati, di ruang mataku ini teman telah pun dijadikan pelaminan indah. Terima kasih teman, jauh hanya di pandangan. Terima kasih teman, abadi kau diingatkan. Terima kasih teman, jauh hanya di pandangan. Terima kasih teman, abadi kau diingatkan. Terima kasih teman, harapan yang kau berikan. Saya hati apabila cikgu tidak akan lagi bersama-sama kami di sekolah. Namun, kami akan sentiasa doakan kesejahteraan cikgu di dunia dan di akhirat. Selamat hari lahir, selamat bersara cikgu. Terima kasih cikgu. Sekian sahaja daripada saya, Nur Aliah Muhammad, melaporkan untuk Setamat TV. Informasi memacu transformasi.